Oke teman-teman, jumpa lagi bersama channel saya. Kali ini saya berada di puncak karena di sana ada toko bangunan yang namanya Cadas Intan di bawah. Saya berada tepat di atasnya toko bahan bangunan Bapak Haji Ocit yang ini tepatnya di daerah Pencet Tengah. Atasnya tuh ada balong, ada kolam ikan. Coba saya mau naik sana. Penasaran saya. Katanya ikannya gede-gede di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh kolam dibuatnya dari batu yang ada tambahan temboknya teman, cuman dari sini batu alam asli. Nah, lihat pemandangannya indah banget dilihat dari atas. Kalau dilihat dari sini saya turunnya jadi ngeri. Gimana ya? Nah, teman-teman, saya berada tepat di puncaknya gunung. Ini Cadas Intan. Orang-orang nyebutnya Cadas Intan nih, karena di bawahnya tuh itu adalah toko bangunan yang dikasih nama toko Cadas Intan. Anginnya gede banget teman-teman di sini. Saya mau turun tapi ini masih proses nih. Mau dibikin kolam lagi. Batu-batunya ini dipakai bahan bangunan buat pondasi. Emang batunya nih bukan batu porselen yang bisa di
tapi ini cukup keras, bagus. Warga-warga di sini pakainya yang ginian. Oke, teman. Kita pelan-pelan aja turun, saya ngeri nih angin gede. Tambah lagi jurangnya tuh gede. Kurang lebih ada 30 meteran ya ke bawah. Dari ujung sana sampai ujung sana semuanya ini batu, diselimutin tanahnya ya, cuman ada sedikit tanah yang jadi kulit pasir ini. Dalamnya batu semua. Oke, teman-teman, kita turun. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri betul. Sumpah, saya takut ketinggian soalnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kaki saya sambil gemeteran. Ini batu ini dari posisinya dari sini nih, dijatuhin. Membelahnya ini pakai hammer ya, nggak pakai bahan peledak. Sana ada linggis. Nah, teman-teman, ember itu dibawa sama bapak-bapak yang tadi, diturunin ke sini. Saya aja jalan nggak bawa apa-apa, cuma pegang kamera. Ih, ngerinya, ampun, tinggi beneran sumpah. Kalau dilihat-lihat sih cuman segini. Sebetulnya yang bapak ini sedang lakukan apa ya? Gak paham gua. Embernya di atas, talinya dibawa ke bawah. Oh, ya benar. Aku baru paham, teman-teman. Jadi itu ember tuh jadi tampungan air. Yang dari ember itu bukan tambang sebetulnya. Selang kecil.
buat melubangi batu nih. Jadi sambil di hammer, dipahat, dikasih air